Yo, hello semua guys. Kembali lagi dengan Wawan, Subdev Gratisan di sini, dan pada video kali ini kita akan melakukan sebuah meshing, yaitu meshing paint bucket. Dan ya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Oke, untuk step awal yang perlu kita lakukan adalah mencari yang namanya purple flux seed sama yellow flux seed dan juga crimson seed cuy. Dan untuk ketiga item tersebut dapat dicari di world SSP. Kalau untuk purple sih bisa dicari di bui purple juga ya guys ya. Kalau selain itu ya mending di world SSP cuy. Dan untuk harganya purple itu berkisar di 11 sampai 12 per WL dan kalau yellow block itu 80 sampai 85 per WL dan kalau brimstone ya 100 per WL. Dan oke, kita akan cari-cari itemnya terlebih dahulu. Oke cuy, jadi di sini aku sudah selesai membeli item-itemnya, yaitu aku membeli sebanyak 1337 purple block seed yang menghabiskan 111 WL. Ini aku pas belinya itu harganya full 12 per WL ya, karena ya ini rekor bulan 7 anjir. Dan 1330 yellow block seed itu aku menghabiskan 19 WL dan 2700 Grimstone Seed menghabiskan 18 WL. Aku beli di 150 per WL untuk Grimstone ini cuy. Dan sekarang kita tinggal yaitu splicing cuy, yaitu splicing aja yellow dengan Grimstone dan splicing juga purple dengan Grimstone cuy. Dan mungkin itu aja sih yang mau diberitahukan, dan langsung saja kita menuju ke speed up-nya. Let's go.
Oke cuy, jadi di sini setelah aku splash dan break di sini untuk Dark Zero total aku mendapatkan 1614 Dark Zero seed. Dan untuk purple-nya di sini aku mendapatkan 1564 purple block seed cuy. Ya, ya sekarang waktunya kita splicing gitu supaya menjadi yang terakhir gitu. Cuman dua kali cuman berapa kali splash sih? Dua kali splash berarti ya. Kalau dari awal. Dan sekarang sudah menjadi pen paket yang tubuhnya itu 16 jam anjir. Di sini aku bakalan pakai Apple Straddle cuy. BTW kalian nggak usah pakai ya karena aku gabut aja gitu. Ih. Makanya aku pakai gitu kan karena gabut anjir. Oke lah. Dan ya langsung aja di sini aku bakalan speed up. Let's go. Oke cuy, jadi di sini pohonnya sudah ready untuk di harvest dan ya sekarang waktunya kita harvest cuy. Dan jangan lupa kalau harvest itu pakai full pack ya guys ya, DCS dan full pack cuy. Kalau kalian nggak punya ya kalian minimal beli jasa lah ya, karena ini emang mahal banget gitu harganya. Dan langsung saja kita speed up ketika nge-harvest dan aku bakalan selesai ketika mindahinnya juga. Let's go. Oke cuy, jadi di sini semuanya sudah ready gitu ya kan. Udah maksudnya udah aku pindah di vending gitu. Dan di sini aku total mendapatkan 561 untuk pen bucket aqua dan untuk biru ya 571 untuk pen bucket biru, dan yang hitam ini yang paling mahal dapat 512, dikit banget sih. Dan ya kalian bisa baca lihat-lihat sendiri gitu dapatnya berapa. Oke ya, kurang lebihnya segitulah ya. Pilek cuy. Oke, dan untuk seed di sini sepertinya aku pernah punya deh kayaknya. Kalau untuk seed ya, kayaknya aku pernah mempunyai karena aku pernah desain word itu pakai yang warna merah anjir. Jadinya ya harusnya sih ada beberapa, mungkin 10 atau beberapa enggak sampai sih kayaknya kalau 10. Ya pokoknya ada lah kayaknya loh ya, kalau nggak ada ya kurang lebih dapat 161 gitu. Dan untuk harga-harganya di sini aku akan liatin cuy. Nah dan ya segitulah untuk harga-harga yang aku jual. Dan oke, di sini bakalan aku skip aja sampai semuanya sudah laku. Let's go. Oke cuy, jadi di sini pen bucketnya sudah sold out semua. BTW aku jual di Discord Ihemu saja ya. Ya ada sih di apa buy-buyin, cuman nggak terlalu laku cuy, cuman beberapa kali aku masuk di word itu. Dan ya oke, kita langsung saja cek yang ada di vendingnya. Oke untuk pen bucket aqua di sini aku berhasil mendapatkan 28 WL. Dan untuk pen bucket blue, ya blue di sini aku mendapatkan 31 WL. Oke mayan. Dan untuk charcoal atau pen bucket hitamnya dapat 56 WL. Di sini untuk green ya dapat, ya kalian bisa lihat sendiri lah 30 WL gitu ya kan. Terus 44 WL, 46, lumayan cuy. 46 dan untuk varnish ini yang paling cepat laku 20 doang. 20 atau berapa anjir. Nolek cuy. Oke. Oh ini masih ada sisa. Ini dapat 20 WL bener. Terus untuk yellow di sini dapat 25 WL dan untuk seed di sini 6/1 dan dapat 26 WL. Jadi total WL-nya adalah 306 WL cuy. 3 DL lumayan lah ya. 3 DL 6 WL. Dan ya di sini kita bakalan hitung dulu modal dan profit yang kita dapatkan. Let's go.
Oke, jadi di sini yang sudah hitung modal dan profit yang kita dapatkan. Di sini aku hitungnya untuk harga sekarang loh ya, karena ya ini rekornya udah lama pas aku beli bahan-bahannya, maksudnya pas beli bahannya itu udah lama banget sih. Di sini untuk purple kurang lebih aku menghabiskan 121 WL dan yellow itu 15 WL cuy ya, 15 WL karena lebih murah yang sekarang. Untuk Grimstone 27 WL dan full pack 11 WL dan totalnya itu adalah 174 WL, yang berarti kita mendapatkan clean profit sebesar 132 WLJ, yang dimana ini sudah sangat-sangat lumayan ya, bisa hampir dua kali. Kalau misal apa ya, kalian mau farming dark purple bisa sih, itu lebih profit lagi ya, seperti itu. Kalau nggak males ya, karena dark purple 8 itu anjir. Dan ya mungkin itu aja sih yang bisa aku sharing tentang profit dari Amazing Pine Bucket coy, yang dimana menurutku ini sangat-sangat bagus untuk item masingannya, karena ya mahal gitu, maksudnya untungnya gede gitu. Asal kalian mau restock juga bagus kalau kalian mau restock, cuman kekurangannya yaitu penjualannya yang sangat lama gitu, itu salah satu kekurangan Pine Bucket. Dan mungkin itu aja sih yang pengen ku bahas. Ya itu aja. Dan ya terima kasih yang sudah menonton video ini. Aku Alan Spirer Kretisan, ingin pamit undur diri. See you in the next episode. Goodbye.